Inilah dia laga yang mempertemukan dua orang petarung muda. Kita akan melihat sebuah pertandingan yang menjanjikan sebuah adrenalin lewat agresivitas para petarung muda ini. Inilah dia partai utama perebutan sabuk juara nasional di kelas lightweight division 70,3 kg. It's a moment of truth between the two fighters. Dari sudut kiri, seorang petarung kelahiran Samarinda usia 21 tahun. Tinggi badan 176 cm dengan disiplin Muay Thai. Fight out from Warrior Fight Camp Jakarta. Inilah dia, Kevin Sulistyo. Dan sang lawan dari sudut merah, seorang petarung kelahiran Bapasungsang. Usia 21 tahun, tinggi badan 172 cm. Disiplin Wusu. Fighter from BFC Batam. Inilah dia, JK Asparido Sarage. Ketua Dewan Juri hari ini adalah Bapak Max Metino dan Bapak Linson Simanjuntak. Juri yang akan memberikan penilaian pada pertandingan ini adalah Mustadi, Soma, dan Anthony. Wasit David Kraft. Fighters, let's get it on! Fighters, fighters. Oke, kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian masing-masing. Bermain sportif. Tight glove. Back to your corner. Juri satu. Juri dua. Juri tiga. Dewan juri. Timekeeper. Fight ready. Fight ready. Fight! Baik, pecinta sport one, inilah partai utama kita. Tendangan langsung dikeluarkan. JK langsung menggebrak di partai utama. Keras sekali. Baik sekali, langsung menyerang. Bertubi-tubi. JK. Kita lihat. Bantingan. Bagus sekali. Masih mampu mengkontrol. Bagus sekali. Kevin. Serangan-serangan yang dikeluarkan oleh JK. Sangat agresif. Langsung agresif. Oh, tendangan lagi. Sangat keras. Kita saksikan. Dia agresif tapi nampaknya dia kurang strategis ya. Dia langsung bombardir kanan kiri, lempar banting. Oh, bagus. Oh, telak lurus. Pukulan satu, pukulan. Oh, goyang. Kevin. Oh, goyang telak. Berkali-kali. Luar biasa sekali pertunjukannya. Sangat. Giletin coba dilakukan. Giletin coba dilakukan oleh Kevin. Kita lihat. Bagus sekali serangan dari JK ya. Kevin ditendang, dipukul. Langsung bertubi-tubi. Langsung bertubi-tubi. Tentunya ini tampaknya sangat mengincar KO cepat ini. Cari-cari KO ini. Emang dengan semangatnya yang masih sangat muda sekali, dia menggebu-gebu. Kevin sekilas dalam gesturnya memperlihatkan. Oh, tendangan bagus sekali. Seperti dia menggeleng-gelengkan kepala. Nah, itu artinya apa itu? Saya juga bingung. Apakah itu tidak sakit atau mungkin tidak sakit atau tidak berarti atau seperti nih. Apa? Oh, telak sekali ke perut. Ditangkap. Baik sekali. Ini terjatuh karena tendangan yang masuk ke arah perut ini, Bung Evi. Dan tampaknya kita sangat kontrol sekali. Ground and pound bagus sekali, telak. Kembali. Masuk. Masih mampu berdiri, luar biasa. Lagi. Kembali menggeleng-geleng lagi. Menarik sekali pertarungan di partai utama perebutan sabuk juara nasional lightweight. Ya, ini turnamen kita ya. Oh, low kick. Satu bagus kick sekali. Sekali. Satu serangan clinch dilakukan double underhook oleh Kevin. Bagus sekali. Sekali lagi ketemu nih. Bagus sekali. Dapat peringatan dari wasit David Kraft. Kevin, Kevin, kita lihat. Oh, dia mencoba kuncian kimura. Kita lihat dia mencoba kuncian kimura berbahaya. Kita lihat JK yang menggerakkan kepala, kita saksikan. Satu lagi. Oh, dia masuk. Ah, di stop wasit. Benar sekali di stop oleh wasit David Kraft. Tampaknya tadi kuncian kimura Bung Presino ya. Iya, kuncian kimura yang nampak sudah masuk. Iya. Kita lihat JK tidak puas ya dengan keputusan wasit, tapi memang di sini wasit kita menghentikan karena keselamatan ya. Karena apabila kuncian sudah masuk ya, dan tidak di stop ya, bisa menyebabkan patah buat tangan lawan. Jadi demi keselamatan resiko, wasit memutuskan untuk menghentikan pertarungan ini. Dan tentunya juga banyak fighter yang sangat percaya diri bahwa dia masih mampu, tapi tentunya ini keputusan wasit sudah sangat memperhitungkan berbagai aspek. Wasit wasit di sini adalah tugas utamanya menjaga keselamatan bagi para fighter. Jadi apabila wasit melihat kuncian ini sudah masuk, demi menjaga keselamatan para fighter, dia akan stop. Walaupun mungkin fighter masih merasa masih kuat ya. Nampak mantan juara dunia tinju Chris John menikmati pertandingan di arena One Pride ini.
Kita saksikan dan inilah Kevin Sulistyo yang baru yang saja tadi sudah dibombardir. Dibombardir dengan kunciannya dia berhasil mengalahkan lawannya. Satu momen membuat Kevin tidak boleh lengah. Itulah yang memang satu kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan kekalahan. Iya, Deddy Kobuzier, Volan Umongjo, Volan Pop. Tampak banyak sekali artis-artis selebriti ya. Public figure yang menyaksikan karena pertandingan. Karena memang nonton MLS sangat seru sekali. Sangat mengasihkan. Oke, baik, kita ikuti dulu official result menit dari pertandingan kedua, ini. Detik ke-6. Dengan kemenangan melalui tap out menggunakan teknik Kimura. The winner dari sudut biru, Kevin Sulistyo.